yang mau belajar, belajarnya di rumah bersama ayah bunda, dibimbing oleh ustazah. Ku belajar mengaji, berdoa setiap hari. Ayo Khalifah, selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah rumah, cerdas, berakhlak mulia, sehat, selalu semangat. Allahu Akbar. Selamat pagi calon khalifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga hari ini anak-anak selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana biar tambah semangat hari ini? Kita bermain tepuk dulu bersama ustazah. Siap? Yo. Tepuk satu jari, au 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 au. Yes. Tepuk dua jari, au 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 au. Yes. Tepuk tiga jari, au 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 au. Yes. Tepuk empat jari, au 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 au. Yes. Tepuk lima jari, au 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 au. Yes. Alhamdulillah, luar biasa anak-anak hari ini semangatnya. Nah, nanti kita bertemu lagi dengan ustazah. Sekarang kita kembalikan ke ustazah Meti. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih Ustazah Yati openingnya tadi ya. Semangat sekali ya Ustazah Yati. Ustazah Yati semoga selalu sehat ya di rumah. Betul. Kita semua kangen sama Ustazah Yati. Nah Ustazah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Iya Ustazah Meti. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik serta amal yang diterima. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Amin. Alhamdulillah. Siapa tahu sekarang hari apa? Hari apa anak-anak? Jawab dong. Iya. Apa? Hari Selasa. Hebat. Siapa tahu sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa anak-anak? Tanggal 15. Siapa tahu sekarang bulan apa? Bulan September. Siapa tahu sekarang tahun berapa? Tahun 2020. Sudah pada hebat ya ustazah ya. Hebat. Iya. Anak-anak, hari ini jangan lupa untuk terus murojaah Qur'annya ya. Murojaah Qur'annya masih tetap sama seperti hari kemarin, yaitu surat Qur'an, surat An-Nasr ya. Jangan lupa terus dan terus dihafalkan supaya tambah lancar, tambah baik lagi hafalannya. Tidak lupa juga Qur'an surat yang lainnya, Qur'an surat An-Nas, Qur'an surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, dan juga Qur'an surat Al-Fatihah. Nah, ustazah, kita akan membahas tentang tema masih sama kebutuhanku ya. Yes. Temanya tentang makanan sehat. Silakan ustazah Maya. Terima kasih Ustazah Meti. Makanan sehat. Wah, apa itu makanan sehat anak-anak? Iya betul sekali, makanan yang sangat menyehatkan untuk tubuh kita. Ya kemarin sudah dibahas ya Ustazah Meti. Lalu nih, kemarin kan ada makanan pokok ya. Sekarang itu masih menjelaskan tentang makanan pokok Ustazah Meti. Nah,
selain makanan pokok kita itu di Indonesia kan nasi, makanan ya? Pokoknya biasanya nasi, iya, ya Ustazah. Nah, selain itu anak-anak harus tahu kalau makanan pokok masyarakat Indonesia itu selain nasi ada yang ini nih. Anak-anak tahu nggak coba? Ini. Apa ini? Tanaman apa? Tahu nggak? Iya betul. Namanya singkong. Nah, anak-anak, singkong merupakan makanan yang banyak sekali manfaatnya untuk kita. Salah satunya yaitu sumber karbohidrat. Ya, sama dengan nasi ya, Ustaz. Hampir sama dengan nasi. Nah, anak-anak, anak-anak tahu tidak bagian-bagian singkong? Nih, kita lihat gambarnya ya di sini di samping Ustazah. Bagian-bagian singkong itu yang kesatu ada daunnya. Nah, daunnya itu warnanya apa? Warna hijau daun singkong. Lalu yang kedua ada batangnya. Apa itu batang? Itu sejenis kayak pohon ya, kalau pohon itu sudah. Yang ketiga itu nih yang ada di bawah tanahnya itu namanya akar. Semua pohon itu biasanya ada akarnya. Nah, lalu yang keempat nih bagian-bagiannya tentu saja ada umbi atau singkong. Singkong yang biasa bunda-bunda di rumah itu dimasak ya, singkong diolah, itu bisa disebut juga dengan umbi. Nah, itu ya anak-anak. Dan anak-anak harus tahu nih manfaatnya singkong itu apa aja. Yang kesatu, bisa menurunkan berat badan. Lalu yang kedua, singkong itu baik sekali untuk kesehatan mata kita. Lalu bisa meningkatkan energi, Ustazah, meningkatkan fungsi otak dan saraf kita, mengobati rematik. Ya, anak-anak kayaknya belum tahu ya kalau rematik itu. Tapi yang penting, singkong itu banyak sekali manfaatnya. Subhanallah ya Ustazah ya, manfaat dari singkong itu ternyata banyak. Allah itu membuat sesuatu itu bukan tidak ada artinya, tapi dengan banyak manfaatnya. Ustazah punya lagu hari ini atau punya nyanyian hari ini? Punya dong, pasti harus punya ya. Lagunya yang kemarin aja Ustazah. Kemarin udah apa belum anak-anak? Yuk. Ada yang hafal? Yuk kita nyanyi lagi ya bersama-sama ya Ustazah ya. 1, 2, 3. Aku suka makan nasi sebagai sumber energi. Ku juga suka makan telur sebagai zat pembangun. Sayur, tempe, tahu, buah bervitamin, susu ada kuat, ku suka semuanya. Ih, subhanallah, dan nyanyinya. Tepuk semangat, 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 semangat. Hari ini Ustazah, selain tadi tema pembahasan tentang singkong, tentu saja ada pembiasaan hidup bersih dan sehat. Pembiasaan hidup bersih dan sehatnya yaitu kita harus menjaga jarak ya. Tetap di pandemi kali ini kita harus terus menjaga jarak agar tidak tertular virus corona. Ya. Selain menjaga jarak itu harus rajin mencuci tangan. Kalau keluar memakai masker. Dan menjaga jarak tentunya. Minum air putih yang banyak ya supaya tubuh kita tidak kekurangan cairan. Betul sekali Ustazah. Nah, dan hari ini ada tugas. Iya, supaya itu lebih ke apa ya? Jadi anak-anak itu kegiatan anak-anak untuk berkreasi di rumah. Supaya tidak jenuh di rumah. Yang pertama yaitu mengupas singkong. Belajar ya anak-anak mengupas singkong tentunya di atas bimbingan orang tua bersama bunda atau ayahnya ya. Yang kedua adalah membuat kreasi dari bahan dasar singkong. Silakan olahan apa saja yang bahan dasarnya dari singkong seperti keripik singkong dan singkong keju. Banyak. Silakan
Bunda, Ayah, dan Ananda silakan berkreasi. Nah, yang ketiga, meniru menulis huruf dengan kata singkong. Ya, apa anak-anak? Kata singkong. Coba dieja Ustazah kata singkongnya. Iya. Apa? Huruf yang pertamanya huruf S. Seperti ular ya Ustazah ya. Iya. Lalu huruf I. Seperti angka 1 ada titik di atasnya. Lalu? Kemudian huruf N. Yang selanjutnya huruf G. Selanjutnya lagi ada huruf K. Terus huruf O. Bulat ya O. Terus huruf M. N lagi. Terus huruf G. G lagi ya. Nah itu disusun kemudian dibaca jadi kata singkong. Iya. Nah anak-anak, ini ya pembelajaran hari ini tentang singkong. Semoga videonya itu bermanfaat untuk anak-anak dan juga bunda-bunda yang nonton video ini ya. Tetap berdoa dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih ya. Khalifah Ummah cerdas, berakhlak mulia, sehat, selalu semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.